Ialah syahdan, ialah satu perkara dah yang gapo yang jadi jaga ada pergi pula Allah Taala gapo dia panggil sini suatu jaga dan beri kesedaran kepada kita lah. Telah berkata ulama haram belajar ilmu usuliddin. Haram kita belajar ilmu usuliddin. Yakni belajar tu orang panggil tidak berguru. Buat gitu. Itu makna tu belajar dengan tak ada tok guru. Belajar sendiri, tengok kitab sendiri, baca sendiri. Hak ni haram. Kak sikit nama tak faham tu. Telah berkata ulama haram belajar ilmu usuliddin. Kata belajar ilmu usuluddin, ya kat lek belakang, yakni belajar dengan tanpa guru, tidak ada tok guru, belajar sendiri. Baca kitab sendiri, tengok kitab sendiri, lepas dah tu kan mula jatuh lubang lah, mula jeruh lah, supaya for kita duk kok bakok baca surat-surat di bahasa sedak melamuk, hanya jeruh teko syiah weh. Sebab apa? Baca kitab tidak berguru. Sebab itulah ulama lari sini musannif kita wari satu syahdan nak jaga kita, nak wik kesedari kita. Jangan kita belajar ilmu usuluddin yang kita ngaji ni. Daripada wajib Allah, mustahitah Allah, lagi pula haruh bagi Allah ataupun wajib bagi Allah. Nah, seperti ada Allah, kidam Allah. Hak ni kita nak mengaji, nak buat gamuk dengan sendiri, tak ada tunggu, tak boleh. Haram lagi pula berdosa weh. Kata haram tu daripada mana? Haram daripada orang yang tiada mahir. Ilmu bagi seorang. Ilmu bagi yang tak mahir tu lah. Dia nak belajar, dia nak mengaji sendiri, nak baca sendiri ilmu usul. Dengan dia tak mahir. Dengan dia tu tak faham mana. Dengan dia saat ni tu tak ada gapo, tak ada mahir mana, tak ada reti mana, tak ada cano mana. Tak ada orang panggil mendalam mana. Dia nak pergi belajar sendiri, nak baca sendiri ilmu usuluddin. Haram ulama kata. Haram saat ni tu kerana ia tak mihir mana. Ia tak faham mana. Kena buat baca sendiri mengajar orang yang tak mihir gitu. Dan tiada mengambil daripada gurunya. Ia tak ada ambil daripada tok guru. Ia baca, ia royak kok re. Lepas ia baca, ia tak mihir. Lepas tu ia royak kok re. Tapi ia nak buat amal sendiri. Tapi dengan tidak ada guru, hak ni haram. Ilmu usuluddin nak pergi baca sendiri. Nak buat belajar sendiri. Lepas tu ni royak kok re, ataupun ambil benda satu perkara daripada sifat-sifat Allah ataupun hukum-hukum sifat tu dengan tak ada belajar, dengan tak ada ambil daripada tok guru panggil tak ada musafahah guru ataupun tak ada guru, hak ni tak leh, sesat deh, sesat. Sebab tu kalau misalnya usul ni teruk lagilah, buku amalan, buku wa amal kalau tak ada tok guru pun sesat, gaduh-gaduh jadi motai. Sebab apa? Sebab wa amal tak guru tok guru. Ambil belako dalam YouTube tu, dalam YouTube ni makmah, khabar-khabar tu wei tu pening. Sebab apa? Sebab tak ada berguru, tak ada musafahah. Amalan ni wa amal tika mana? Amalan ni umur berapa? Dia tak ada tanya orang, okay? Tak ada tanya tu hak tu dia jadi pening supaya itulah. Lebih-lebih lagi ilmu usuluddin baca sendiri. Pegang sendiri, royak korek dengan tidak berguru. Maka adalah pada zaman sekarang ini, zaman musannif kita ni. Zaman musannif kita ni ada ke apa dia? Beberapa daripada manusia, beberapa, banyak daripada manusia weh, yang mendakwa dirinya. Tengok weh, yang mendakwa dirinya, diri manusia, ia dakwa. Gapo ia dakwa diri? Yakni ia mengaku diri dia. Beberapa manusia banyaknya daripada golongan manusia mendakwa dirinya, diri manusia, yakni mengaku dirinya. Mengaku gapo? Alim. Ni bahaya ni, mengaku alim. Ni dia hari ni nampak dah, dok nampak cekak-cekak dah hari ni. Mengaku atau ia alim, orang lain tak kenal bising. Dah. Apa ni tu baik pula baru-baru ni apa ni? Hak hari ni. Mangai. Orang nak raya. Dah. Tempat jauh belah, dia nak raya ni belah. Tengok dia di peling dia di nawi. Nawi jadi orang tu pening ah. Ni ialah dah ni musan ni kata ni. Learning tuwe tak pandai tapi mengaku tak pandai. Tuwe tak ada aling tapi mengaku kata aling. Tak ada kena orang lain, tak ada kena sekara orang lain. Ni ialah dah ni. Nyakit ni dah ni. Nyakit musan ni duk royak ni. Hak ni kita takut wal iazubillah. Nah, racung di akhir zaman, racung di akhir zaman. Lepas tu kalau ilmu tak ada ratik, kita tasawuf pun tak ada kuat, usul pun tak ada kuat, pekoh tak ada lah.
Amulah peling lah. Nah jadi peling. Orang nak raya 14, kita nak raya 14. Hanya tu baik kita agak, kita nak raya 14. Ha, kerana masalah ni ada dua kali. Kita nak turut engkau, ada yang nak turut culah. Ha, masalah lah. Deh. Ha, ni jadi orang kampung yang pening ni. Dia hari ni orang kampung yang pening. Orang kampung yang tak ada ilmu, orang kampung yang tak ada pandai, orang kampung ngaji tak siapa pening. Nak turut manusia ni. Jadi bengai, bengai. Deh. Ha ni, hok musa ni kata duk mengaku kata aling. Ha pak orang aling dia tak ada kena mengaku. Dia tak ada kena mengaku orang aling. Ya Tuhan tak sungguh dah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum tu. Ya Tuhan tak dah. Pak kita tak ada kena royak tu kuni aling kuni pandai. Ya orang tengok pun ya tahu dah kata orang ni aling. Ha tak ada tepuk dada weh, kau aling weh, kau pandai weh. Kau ni bijak laka. Nak ulama lain tak ada ngaji tak siapa. Oh, apanya? Ha ni kita takut waktu takutnya neh apabila kita kecek bening kita takut Tuhan kerah jatung kita dan hati kita. Ada satu ulama dulu dia kata Tuhan dok tah arah kaki sebelah dok tah syurga, kaki sebelah dok tah neraka. Patu dok cekung untar gizi. Ulama ni Tuhan wi kerah hati dia jadi tap keng. Ha kita takutlah tu. Takut Tuhan wi jadi menyakit dengan tak ada asbab-asbab apa. Ha ngaku lain kulah pandai, kulah geti, kulah bijak, kulah pandai, akulah kau. Nah, orang lain tak ada siapa dia kena. Ha ni, kalau duduk lagu ni ia bukan sifat ulama. Orang panggil bukan sifat ulama dan bukan sifat orang ngaji. Orang ngaji sifat dia al-lutfu, sifat dia lemah lembut. Dia tak kata kat orang, bahaya tak mengaku diri aling. Nah, orang mengaku diri aling, orang tu tak aling. Sebab tu Nabi kata, orang mana berasa panas, orang tu tak panas. Orang mana berasa kata dia tak panas, orang tu lah panas. Lepas tu orang mana berasa dia tak aling, orang tu aling. Lepas tu orang mana berasa toku panas, aku ni aling, orang tu tak ada panas, tak ada aling. Lagi pula patak sekalinya orang tu. Nah, ha, tengok. Lah ni dah jadi dah. Lepas tengok Musa ni kata ni, benar berlaku dah. Maka adalah pada zaman sekarang ini, beberapa daripada manusia ha, mendakwa, yakni mengaku. Ha, mengaku diri kata aling weh. Mendakwa dan mengaku dirinya alim. Oh ya tu satu orang yang alim. Yang mengajar iyo 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 manusia ni. Ah, yang aling ni. Akan manusia yang awam dah. Oh ya hajar manusia yang aweh. Apa manusia yang aweh? Manusia yang kodi. Manusia kebiasa. Orang kapung tamadah lah. Ha, orang kapung, makna kata orang kapung biasa yang tak ngaji banyak, kodang ngaji boleh walk diri, ada tak boleh walk diri, dia mengaji menadah lingo gitu ya. Ha, deh. Yang mengajar manusia saat ni tu, pengajaran, ha, jadi satu pengajaran, satu pengajian, ha, satu ilmu yang menyesak dah. Hmm, deh. Yang menyesakkan hamba Allah. Ha. Yang mengajar ke orang awal, bukan yang mengajar orang awal nak uji kok betul tak. Nak wigi kat cerah tak? Nak wigi kepada kenyata eh tak? Nak pergi pada hidayat tak? Dia hajar manusia tu, kau jadi peling. Kau jadi sesak. Hamba-hamba Allah Ta'ala. Kau duduk dengan jalan ni. Dah duduk pahlah masalah ni. Ada tunjuk nak naik ke atas mata. Nak pergi ada tepat tu. Hai, atas arah. Arah ni, atas ni. Makan adami. Makan tak ada. Duduk suruh manusia tu. Ha, suruh apa? Nak wigi orang tu jadi duduk bengai. Orang tu jadi peling. Anaknya dia naik kat nu hanta, naik kat atas nu hanta. Tu hai dok kat atas, bukit atas. Ha lagi pula dok sano. Ha dok kat atas nu. Tapi atas tu orang panggil tepat, tapi tepat makan Adam makan ni. Orang panggil makan Adami. Tepat pisang tak ada. Apa tepat beno saya tak ada. Mu dok mana rumah nak rumah pisang tak ada. Ha boleh hadi ya. Rumah tapi rumah pisang tak ada. Tepat mana tepat tak ada. Boleh tak? Pahala kita dok mana dok lebala. Dok nak dok pono atau tepat. Sebut kata tepat ni je kena ada mana boleh cicin, boleh royak sosok. Ni tepat, tepat yang pising tak ada. Haa, gila. Deh, nak we jadi masa Allah. Patut orang kapung, hok jadi pening di hari ni. Deh, pening orang kapung. Hok ni musnah royak ni, nyakit ni duduk mari dah. Kita kena jaga-jaga. Dan setengah daripada mereka. Ha, setengah mereka ni, hok ngaji tak ada guru. Kali yang mengajar pun mengajar untuk nak menyesat orang. Lepas tu yang mengajar saat ni nak wih hamba Allah Ta'ala tu jadi bengai. Nak wih hamba Allah Ta'ala tu jadi peleng. Tengok orang ni lagu mana. Tengok. Cuba perhati sini. Yang musanah kita. Dobek ni. Dan setengah daripada mereka itu. Mereka itu yang alim. Yang mengaku kata ya alim. Ya saat ni pandai. Ya tu lah paling reti. Yang berpegang. Yang beriktimad. Ha, berpegang. Dengan ayat Quran. Ya pergi golik ke orang ni. Ha dobit dah ni.
orang wasan wahim nyesak orang ya waktu baikkan satu perkata royak pada manusia yang awal patu ya royak dengan pengajaran untuk nak menyesaknya orang-orang awal patu golik ke orang ni ya pegang gana we ha tengok ni ni dalil ni dan pula musannif buat dobek ni dan setengah daripada mereka itu mereka yang mengajar manusia mendakwa kata dia tu aling ni apa tu mengajarkan manusia tu dengan ajaran-ajaran yang sesat ni mereka ni yang berpegang yang beriktimad yang mengaku yang iktimad yang pegang dengan ayat Quran ayat Quran hak mana yang mutasyabihah dah yo golik pegang dengan ayat Quran hak mutasyabihah apa ayat Quran hak mutasyabihah yakni ayat yang membawa kepada makna jadi keliru dan celaru dan kesamaran. Faham tak? Boleh ke ayat ni ada makna tunjukki di atas duk jadi keliru ataupun duk jadi kesamaran ataupun duk jadi semabu. Supaya ayat tu Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ni duk jadi ni. Ayat ni ni. Duk bahas ini tak tahu lama mana lepas tu duk ayat tu ha ya kata iyalah guning pegenyo agak mana tak ar-rahmanu alal arsy istawa istawa dengan makna irfa'a istawa dengan makna sa'ida istawa dengan makna qa'ada macam-macam duk tafsir tu zaman dia ayat ni ayat yang membawa kepada mutasyabihah makna ia tak jadi terang makna ia tak nyata sebab tu tak nyata tu setengah terpegang tuhan duk tah arah tengah pegang tuhan tertinggi tah arah ha makna tertinggi tah arah tak ada royak tu duk tah arah demo ni dak duk atas atas arah ke tak atas arah tapi atas arah bukan atas arah di tempat yang makan adami ha tempat yang pising tak ada bukan atas arah ha tengok yo gigo tu tapi kita ahli sunnah wal jamaah makna kata tuhan tertinggi tah arah tertinggi lagu nah tertinggi yang layak dengan dia ha tu tu orang panggil tafsir ataupun orang panggil gapo dia tafsir bagi ulama salafi kata tertinggi yang layak dengan dia dah yang layak dengan tuhan tu apa tu mai sini patu puak ni hak pesing wahim nyesak orang okay? Golik ke you nak pegang ayat mutasyabihah you nak putar belik orang nak orang itu jadi pening atau sunnah yakni hadis Nabi. Hadis mana yang mutasyabihah? Ayat dan pula hadis yang mutasyabihah. Mana hadis mutasyabihah? Ha buh buh tak hadis. Yadullah fauqa aidihim. Tu hadis mutasyabihah tu. Yadullah fauqa aidihim. Tangi. Kalau kita bahasa ana yad tu mana tangilah. Yadullah yakni tangi Allah Taala di atas tangi mereka itu. Tapi hak kita ahli sunnah wal jamaah ya tak tafsir ya tak hurai kot tu yakni reta hai Allah dan kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka tapi ya pegang ayat tu dan hadis mutasyabah ya putar belik nawi orang tu pening ha ha deh padahal tiada diletangkan dengan qawati' aqliyah padahal ha padahal dia saat ni pegang ayat mutasyabihah ia pegai dengan sunnah mutasyabihah padahal tiada meleteh dia tidak meleteh dia tidak mendateh dengan qawati aqliyah dengan kaedah-kaedah dengan keputusan-keputusan yang bahasa akal ia pakai betul-betul ayat pakai soreh-soreh ayat pakai keterangan ayat maka dia tak ada betul dak dengan masalah fikiran-fikiran akal dia tak ada masuk dengan kaedah-kaedah akal dengan pemikiran-pemikiran bagi akal dak ha ni ni ayat mari tu lagu tu lah buat ni Ar-Rahmanu alal arsyistawa ni duk balas tak suk dah tak suk siapa kemat dah leh tapi orang panggil bahasa dia pakat nak duk benih kita bukan masalah nak benih masalah nak wikir nyata lepas tu kita tak say lah nak menyesatkan orang nak wikir orang kampung tu dengar wikir jadi nyata ni duk putar belik nak wikir kampung tu pening leh ha, kita tak say lah timnya tu nak wikir kata ayat ni ayat ada makna kesamare ayat Al-Quran ada ayat muhkamat ada ayat mutasyabihat hadis pun ada hadis muhkamat, ada hadis mutasyabihah. Tapi golik ke orang hak jadi menyesak ke dobek yang musanah dobek dah. Orang nak menyesak orang awal mengajar dengan pengajaran yang sesat, golik ke dia pergi dengan ayat mutasyabihah ni lah buat putar belik orang kampung jadi pening. Ataupun hadis mutasyabihah. Ha, boleh kita kenal lah dah. Kata orang ni golik dah mai belik orang ni Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Tuhan tertinggi-tinggi bekno. Ha tinggi-tinggi bek tu heroyak. Tuhan royak Al-Quran tinggi-tinggi.
Ha deh. Kita tak boleh duk ingkar lah hadis ni. Tak boleh duk ingkar ayat Quran. Memang kita tak ada ingkar ayat Quran. Tapi ia ada takwil di situ. Tapi demonik ia tak ada masuk dengan kaedah-kaedah. Dengan kawatik bagi akliah. Ia tak ada pakar pemikir. Ia pakar turut betul ayat kata lana lah tu. Bahkan dalam Quran ia ada tafsir. Ada tafsir fising ijmal. Ada tafsir fising mujmal. Ada tafsir mufassal. Yang ditafsir satu per satu. Lepas ia tak usah pakar akal langsung. Ia tak usah pakar pemikir langsung. Lepas tu hari akal suruh kita memikir. Lepas tu makna kita kena fikir. Makna kata boleh fikir. Makna tak ayat mutasyabihah. Ayat yang ada makna keliru. Eh. Apabila ada keliru. Eh, pas ini ulama tu kaji mari tafsir takwil gana. Ha, tengok akal tu kok mana. Ha, mana tak nak pakar akal betul-betul. Tak boleh juga. Ha, nak tengok ayat. Lepas tu ayat tafsir mari lagu gana. Ulama tafsir gana. Ulama takwil gana. Tapi ya tak pakar betul. Soreh ayat pakar zuhir ayat. Maka pakar zuhir ayat. Ya nak pergi pada mazhab bagi dak zahiri. Dak zahiri kata kalau kita tengok situ. Dak zahiri ya pakai betul-betul ayat. Ya tak ada takwil lah pakai ayat katalah itulah ni orang panggil mazhab daud zahiri. Pakai dengan zahiri ayat lagu mana lagu itulah. Tak ada masuk langsung qati' ataupun qawati' bagi aqliyah dengan kaedah-kaedah pemikiran akal. Dan naqliyah dan qawati' bagi naqliyah pesing nakal daripada Quran dan hadis. Naqliyah yang muhkamat, yang pesing di menetapi dan pula diteguhi. Tetapi mengambil mereka itu. Nah, tengok weh, mereka mana? Yakni mereka yang mengajar manusia akan pengajaran yang kesat. Lagi pula dia mengaku kata dia tu aling tu. Ya ambil ke apa tu? Mengambil mereka itu dengan zawahir ayat yang mutasyabihat. Dia ambil dengan zuhir, dengan kenyataan ayat, dengan apa? Dengan zuhir ayat, dengan tidak takwil apa-apa. Ha, pakar betul ayat, pakar soreh ayat, pakar zuhir ayat dengan tidak mentakwil apa-apa. Dek golik kefuk ni. Maka jadi jatuh mereka itu, mereka yang memegang dengan zuhir ayat mutasyabihah dan hadis mutasyabihah ni. Jatuh-jatuh pada lauk kufur. Nah, yakni pada di dalam lauk kufur. Ini duk bahagak sehari dua ni. Oh, mana ulama kata orang pegang ayat mutasyabihah, boleh nak jatuh dalam lauk kufur. Ayat tak mengaku. Ayo tak ngaku duk bahalah sehari dua ni. Ha bahana? Ai tak leh jadi mana tak ada duk royak deh kata jatuh lelak kufur. Hani musanih royak orang duk pegang dengan ayat mutasyabihah, pegang dengan hadis mutasyabihah, tak ada pegang dengan masalah takwil gitu gini, pegang dengan betul-betul ayat. Zuhir zuhir ayat. Ayat mutasyabihah, hadis mutasyabihah dengan tak ada takwil pakai betul-betul. Golik orang hak duk putar belik, duk main belik, duk main pusing balik masalah ayat mutasyabihah ataupun hadis mutasyabihah, golik orang ning musanih kata nak jatuh di dalam lauk kufur. Apa makna lauk kufur? Ha, dia tak faham apa dah situ. Lauk kufur maknanya? Yakni kufur yang diserupa akan dia dengan lauk orang panggil idafat musyabah bi pada musyabah. Makna mana? Makna kata orang. Mana duk putar belik ataupun duk terbelik kepada ayat mutasyabihah dan hadis mutasyabihah. Dia pakar betul-betul ayat, pakar betul-betul hadis mutasyabihah. Tak ada melalui takwil, tak ada takwil. Pakar turut lah. Turut air katalah itulah, itulah. Tuhir kata dah. Tuhir kata tuhir luk tarah. Lekur air kata Ar-Rahmanu alal arsyis sawa. Dia pegang dengan surah ayat, dengan surah ayat. Dengan tidak mentakwil apa-apa. Maka musanih kata orang ni golik jatuh dia di dalam lauk kufur. Apa lauk kufur? Yakni kekufuran yang seperti lauk. Mana? Kufur yang luas sangat. Supa dengan lauk. Dia tak khabar kata dia jatuh di dalam lauk kekufuran. Ada. Maka sesat mereka itu. Ha, mereka mana? Mereka yang duk mengajar manusia dengan ayat mutasyabihah dan pula ajaran yang sesat. Yang menyesat dah, yang sesat. Lepas tu, dan menyesat mereka itu. Mereka itu yang mengajarkan manusia dengan ajaran yang sesat ni. Ha, dia menyesat mereka itu. Menyesat mereka itu akan manusia yang awam dah. Golik kefok ni tu, dia nak menyesatkan manusia hak yang kebiasa. A'udzubillahi min zalik.
Mangko adalah mereka itu. Ha teruk ni kalau kita tengok sini Musanna kata kena. Mangko adalah mereka itu, mereka yang mengajarkan manusia dengan ajaran yang sesat dan pergi dengan ayat mutasyabihah, pergi dengan sunnah mutasyabihah saat ni tu seperti dajjal dah. Ha dia serupa dengan dajjal dah. Dajjal kena. Dajjal mari ke zaman buat apa weh? Buat apa ni dajjal? Dajjal mari akhir zaman ia untuk nak wi orang pergi kata ia tu Tuhan. Ni dajjal mari akhir zaman. Apabila dajjal mari ia mari kocok bumi tu gung gonjo habis bumi tu dah. Orang turut dia 70,000. Lepas tu jual dajjal mari buat apa? Nak wi dia mata ha duk pikul air, pikul roti bawa air. Ha mun nak air nak air tapi mengaku lu kata ku Tuhan mu. Ha tak apa ku nak wi roti ke mu ku nak wi. Ni perangai dajjal. Dajjal mari akhir zaman supaya orang itu berubah dan berpaling daripada akidah kepada Allah, pergi pada Allah, beriman pada Allah dan Rasul, suruh beriman tu dia inilah Tuhan. Ha dia inilah Tuhan yang sebenar. Sebab boleh wi air padamu pada ketika marah, boleh wi roti padamu ketika tak ada makan ni. Ha pegata dajjal itulah Tuhan. Ning murak dajjal. Lepas tu fuak-fuak hadap ngajar orang dengan ajaran yang sesat, pergi ayat mutasyabihah dan mutasyabihah. Demo ni musanih katanya serupa dengan dajjal dah. Atau terlebih jahat lagi. Ataupun lebih jahat lagi daripada dajjal. Jahat lagi pada dajjal. Ni hak musanih kata lah musanih kata. Lepas tu kita fikir sendiri. Lepas tu kalau kita tengok le YouTube, kita pergi tengok di dalam Laisuk, kita tengok le nah, nah telefon ke apa duduk kecek dengan ayat mutasyabihah, kita pakat katuk lalu usah dengar lah, tak usah dengar. Dah tak usah dengar, dengar buat apa? Orang panggil ajaran ni, musonih royak sini, ajaran sesat dah. Lepas tu nak menyesatkan orang awal. Lepas tu kita nak tahu payah tak payah, mudah ya dobiknya. Yakni fuakning, ya wahimai putar belik dengan ayat mutasyabihah, hadis mutasyabihah. Kita nak tahu kata ajaran sebenar ke tak sebenar. Kalau Tok Guru tu hajar wahidah hajar putar belik duk belik-belik kepada ayat mutasyabihah, hadis mutasyabihah, kita tak usah ambil lah maklumat tu, kita katuk dulu dah. Tak usah dengar, awak sakit kepala ya. Deh, kalau kita nak dengar Tok Guru, nak dengar Tok Guru ngajar dalam kitab, di dalam apa, YouTube ke apa. Ha kita dengar tu ni royak ajaran sebenar, royak benar molek, tak ada nak pelagak orang, tak ada nak balah dengan orang, tak ada nak kata orang tu kena orang ni tak. Yang ngajar semata-mata hak Tuhan suruh ngajar. Ngajar supaya nak wili orang beramal. Ngajar semata nak wili orang tu bertenang, nak pergi daripada gelak pergi kepada cerah. Bukan tu orang dok leh cerah nak wili jadi kau gelak, kau peling. Ha ni tak usah dengar. Dah. Ha dengar sini ni dobek dah. Dobek Musanih kata kalau mu nak dengar kata orang ngajar sebenar, ngajar hak sungguti, orang ni ya tak hajar tertengah masalah duk belik putar belik ke ayat mutasyabihah. Mana kata kalau orang duk main belik ke ayat mutasyabihah, mu tak usah bergurulah dengan orang ni. Mu tak usah dengarlah orang ni. Kenapa? Karena diri dia sesat, lepas tu dia nak menyesatkan akan orang. Ni, Musanih ayat dah sini. Ha deh. Ha tengok. Siapa yang kita nak raya-raya sini? Nah, ha tengok. Ha, perhati molek deh. Ha di hari duk berlaku-laku dah, duk timur laku dah. Cumanya kita ambil perhati, tak ambil perhati. Nah. Ha patu siapa dia nak jadi selamat? Ha jaga baik-baik. Jaga ulama duk royak deh. Patu kita buat jalan wik kita dah deh. Ha tengok. Ha ning sebagai ulama buatkan penjelasan kepada kita supaya kita ambil pengertian. Ambil pengertian gano? Yakni ambil pengertian. Ha ni kita kena tok kaedah dah. Ha kalau kita nak wi selamat diri kita, lagi pula kita nak wi kita selamat dan sejahtera daripada i'tiqad yang fasidah ataupun aqidah fasidah batilah. Kalau kita nak wi lepas daripada akidah batilah, akidah fasidah, maka cuba kita dengar ni molek. Ha lepas tu tak tahulah siapa dia nak terlepas jadi an-najiyah daripada api neraka, an-najiyah daripada az-zulmi, an-najiyah daripada kesesatan. Nah, nak buat aguan noh. Ha kita nak satu hari ni kita ni jadi an-naji. Ha gapo dia panggil? Nah, seorang gapo dia? An-naji daripada gapo? An-nar. Ha kita nak duk kacang ngaji, duk semayan nak lepas daripada azab api neraka, nak lepas daripada nah ad-dalal daripada kesesatan, lagi pula az-zulumat, nak we lepas daripada kezulmat teh, dah daripada kegelap teh.
Jadi makna di hari ini kita ngaji pasal apa hikmat kita nak di mana? Nak lepas kita daripada azab api neraka dan nak lepas kita daripada kesesatan dan nak lepas kita daripada az-zulumat daripada kezalimin ataupun daripada kegelapan-kegelapan yang tak benar. Kemudian ulama dan pula musannif kita buat dobit sininya, dobit ulama tanya, hari seorang belajar ilmu usuluddin. Dia nak belajar atau boleh belajar? Tapi belajar baik ni harai. Mana? Dengan tiada mihi dan pehe yang dalemi. Ya tak pehe mana, tak reti mana buku usuluddin. Tapi nyogi baca surat, baca kitab tanpa guru. Dengan gamuk sendiri. Dengan fikiran sendiri. Baca kitab dengan tengok sendiri. Kalau surat khabar majalah tak ada masalah. Kalau nang seping nak pergi baca sendiri, nak pergi pehelah mana, tak ada masalah, tak ada berdosa. Tapi kalau bak ke Tuhan ni, daripada sifat 20, daripada wujud kidai bakar, ataupun daripada bak tauhid, ataupun bak uluhiyah, bak tauhid, bak ke Tuhan ni, hak ni pasti kita kena pehel dan mengaji dengan cara halusi, dengan memahami. Lagi pula ambil tu kena ada guru. Dan hari ambil ilmu usuluddin tiada berguru, yakni tiada bermusafaha, berjumpa dan talaki dengan guru tak boleh. Ini kena musafaha. Lagi pula orang panggil kena talaki. Apa makna talaki? Kita kena berjumpa dengan guru. Makna ngaji kita duduk depan guru, guru baca kitab, buka kitab, kita pun buka kitab, tok guru pun hurai, tok guru pun syarah, tok guru tafsir. Maka tu dia panggil kita bermusafah dan talaki dengan guru. Kalau tak ada talaki, harai. Mana? Dengan guru. Iaitu ambil ilmu usuluddin dengan gamuk sendirian dan baca sendiri daripada wajib bagi Allah dan mustahid atau Allah dan pula harus bagi Allah ambil dengan baca sendiri gamuk sendiri hok ning harah. Ha tengok deh. Maka kata musannif rahimahullah, ha perhati molek musannif kata ni comel benar, beberapa banyak manusia pada zaman sekarang. Ha tengok sendiri zaman sekarang, zaman kita, zaman musannif duk jadi cekak-cekak dah zaman kita, kau tengok lagi zaman sekarang mengaku dan mendakwa dirinya kata aling ulama besar. Ha oh, ya tak ada lah mana tapi duk mengaku toku pandai. Marilah tu mana nak berlawan dengan aku mari. Ha kalau tak kena mari. Ha tengok besarnya dia. Mengaku dia tu aling ulama yang besar, lagi pula pandai sungguh. Aku ni tak ada dah orang pandai lebih daripada aku ni lah. Tepuk dada lah. Tak ada dah. Orang lebih pada aku pandai daripada aku tak ada dah sekarang. Maka semua sanih kita kata kalau orang ni duk mengaku lagu ning, dia duk kata dia lagu ning dan pandai sungguh, lagi kau kawan, kawan lagi pula mengajar akan manusia awal, mengajar manusia tamada, manusia biasa seperti orang kampung-kampung tamada ni dengan ajaran yang sesak, golik ke nak putar belik wi manusia tu peleng, wi manusia tu jadi bengai, wi manusia tu tersak, manusia tu tak reti dah, maka dia menyesaklah manusia orang-orang awal sana. Lagi pula orang ini dalun mudillun, yakni sesaknya seorang ini, seorang yang sesak lagi pula menyesak orang. Kedah ulama tak ana. Ha tengok. Orang wahai sesak orang. Dia tu tersak. Patu wahai menyesak orang. Ya kedah pakai agama. Ha perhati sini. Golek ke orang ni, ya wahai menyesak orang. Patu perkataan nak jadi putar belik nak wui orang tu pening. Mik supporter mik ikan saat ni tu masuk dia leh gapo lagu ikan yo tubo ubat maka putar ikan jadi menambah mana pening bila cing ha perut balik maka kaedah orang ni kena orang yang sesak lagi pula menyesak goliknya beramal ia yang sesak ni dan pula menyesak orang ni dengan ayat Quran mutasyabihat golik ke fuak ni dia nak pegang ayat mutasyabihat wa amal dengan ayat salah kena kagak ni tu hai katalah ni. Tuhan kata Tuhan taharah. Ha, kita pergi taharah. Ha, nak pergi batal apa ayat Quran? Tuhan kecek mula batal. Apa mula batal apa nya? Mana Tuhan kata? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bermula Tuhan yang bernama Rahman di atasnya atas arak. Mana istawa na irtafa 'alal arsy. Mana tertinggi ia di atas arak. Ataupun qa'ada 'alal arsy dau taharah. Ha, golik ke yang nak main ayat ni? Boleh kena pelengak ayat ni. Boleh nak putar pelengak ayat ni. Orang pun nak mengai. Ah, sungguh juga tu saya kata. Istawa. Istawa mana irtafa'a. Istawa dengan ana sa'ida. Istawa dengan jalasa. Pas pun nak pergi batal ayat Quran. Ni ayat ni. Ni Quran ni. Ni tu saya kata. Membanding nak batal. Memberani nak kata tu saya baik lain.
ingat ya sudah. Ya tekalah tujuh ni ayat kerai. Ya ada jalan lagi. Ada hadis lagi. Mutafsir. Ada perkataan ulama lagi. Lepas tu kita ahli sunnah wal jamaah. Kita jangan duduk tinggal daripada pak dasar. Quran, hadis. Dan pula ijmuk dan kiyah. Kalau tinggal dua tiga pak ni. Makna selerok dan sesaklah kita. Dah. Jangan tinggal. Dia nak pakai Quran ke hadis lagi. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh tinggal kiyah ulama. Tak boleh tinggalkan ijmuk. Dah kan? Ha, pakai ya tak boleh. Ni Quran ni. Kita nak pergi panas-panas ni. Tuhan kata tertinggi kan tertinggi. Ha, peha kita pun bagaimana tertinggi. Tapi tertinggi hak dia mau pegang kawai tak pegang weh. Hak dia mau tinggi atau pegang sebuah duk tak krisi. Kawai tak pegang weh tau. Tertinggi mana? Tinggi martabat tu. Qadrahu wa rutbah tahu. Hak kita pegang. Hak kita etika. Hak dia mau pegang tak duk cakung tak krisi. Nah, Tuhan cakung tak krisi. Hak tu kita tak pegang. Hak lagu tu kata duk cakung supaya hamba duk tak kisi. Hamba tak pergi atas Tuhan duk baik tu. Tuhan duk atas arah. Tuhan tertinggi tahara. Mana tertinggi? Qadrahu wa rutban tahu. Tinggi ni sebuah mertabaknya. Tinggi ni sebuah pengkaknya. Lepas tu kata, hei raja duk tak raya. Raja duk jalan atas pala rakyat kan? Haidah. Kalau tu, raja al-maliku al-ra'iyati. Malik itu di atas rakyat. Makna raja duk tak pala rakyat. Bukan makna gitu. Artinya banyak di dalam kelima-kelima rak. Haa dah. Apa supaya sini kita tahu ya wahai pergi dengan ayat. Nah mutasyabihah. Lepas tu ya wahai pergi dengan hadis mutasyabihah. Yadullah fauqa aidihim. Bermula tangilah ayat ni. Ha, tapi kita ahli sunnah tak pergi yadullah. Dengan mana kudratullah. Hak ni ulama khalaf. Ya takwilah ni. Yadullah dengan mana? Qudratullah fauqa aidihim. Bermula kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka itu. Sekat tu dulu kan mereka kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aihaza fasilun. Ini satu perceraian. Arkanuhu bermula segala rukun-rukunnya. Rukun bagi as-sawmi. Dulu cara syarat nak sah puasa. Yang pertama kena Islam. Yang kedua kena akal. Tu syarat sah. Dan ada syarat wajib. Kata wajib puasa. Pertama sekali kena Islam. Dan pula kena mukallaf. Manakala ia bukan mukallaf. Seperti kanak-kanak yang memayit. Di atas dia tak wajib lagi. Syarat wajib tu tak ada. Kemudian ni nak cakap masalah rukun. Yakni tiye bagi semaya. Bucu bagi semaya. Arkanuhu bermula segala rukun-rukunnya. Rukun bagi puasa. As-sawmi. Thalasatu asya'a. Ialah ada tiga. Ha, makna kata rukun-rukun bagi puasa ada tiga ni. Mana? Niyatun. Pertama sekali salah satu niyatun minha. Takdir tu. Niyatun badalul ba'di minal kulli daripada salah satu asya. Niyatun ay niyatun minha. Yang pertama ni niat. Niat tu minha ay min salah satu asya. Salah satu daripada tiga perkara daripada rukun puasa. Niyatun pertama niat. Niat mana? Lailan. Yakni kena jatuh pada waktu malam. Waidah. Makna niat bulan Ramadan, puasa fardu, pasta fardu kita bulan Ramadan ni, pasti niat kita atas saja aku berpuasa besok hari daripada nak menunaikan fardu Ramadan. Makna niat ni kena jatuh pada waktu malam. Kata niat kena jatuh pada waktu malam ni, likulli yaumin. Niat tu bagi tiap-tiap hari. Fil fardi. Pada masalah fardu. Hak ni di dalam mazhab Syafi'i kita. Ada pun niat fardu juga. Tapi mazhab Maliki boleh kata nak kita niat tak. Nawaitu sawma radin li ada ifa syahri Ramadan kullihana. Kullihi sekliannya sekilai bulan Ramadan. Lillahi ta'ala. Bagi mazhab Malik kata. Boleh kita nak niat tak sekliat. Mana niat sekliat tu? Pandai dah. Niat sekali tu. Mana malam kedua, malam tiga, malam empat. Tak ada kena niat dah. Ha, tapi bagi mazhab Syafi'i itu bagi niat tu kena jatuh waktu malam. Lepas tu niat nak madah tu kena tiap-tiap hari. Mana sehari nak puasa kena niat sekali. Sehari nak puasa kena niat sekali. Jatuh dalam waktu malam. Faham mulai tu? Mazhab Maliki tak apa niat semalam mula-mula. Niat tu nawai tu sawma gadin li ada isyahri Ramadan kullihi lillah. Niat saja aku puasa besok hari daripada semua bulan Ramadan. Ha, tak apa dah ya tak. Ha, tak malam esok saya naik, malam dua tak seniak, tak apa dah. Malam tiga tak seniak, tak apa dah. Malam keempat tak seniak, pun tak ada masalah. Katanya mazhab Maliki. Wa tarku muftirin zakiran. Ha, ni rukun yang kedua. Dan meninggal oleh seorang saim. Ha, idafat tarku ha, kepada muftirin. Orang panggil idafat musda kepada mafu. Takdir malam.
watarku muftirin. Salah tanya ai watarkuhu dan meninggalnyo nyo as-saim muftiran akan satu perkara yang membatalkan puasa. Ya tinggal satu perkara yang batal puasa. Ha misalnya ai minal akli daripada makan masalah, ai minal syurbi ataupun daripada minum masalah. Ha deh, dia tinggalkan perkara yang batal ni, ya tinggal ha, perkara yang batal tu zakiran. Ha keadaan dia saat ni tu ingatlah. Ha makna kata ketika dia meninggal makan, ha meninggalkan perkara gapo dia yang membatalkan puasa, ha kada dia teringat. Ha makna tu dia kena tinggal perkara-perkara yang membatal tu, kada dia ingat. Kalau dia tak ingat, dia pergi makan, dia pergi minum, tapi keadaan dia bukan ghairu zakir, dia tu nasian lupa. Hak ning harus pada syarat. Lagi pula ingat muhtaran ghairu jahilin ma'zurin. Lagi pula dia tinggal akan perkara yang pesing membatalkan puasa dengan hal kauni tu zakiran takdir lah, hal kaunihi, hal pada domain kita takdir musdah mahzuh tu, watarkuhu muftiran tu, hasil tu hal pada negara fa'i yang mahzuh tu, dan meninggalkan perkara yang puasa, meninggal tu zakiran ai hal kaunihi zakiran, hal kada dia tu ingat, ya tinggal maknanya ya tak makan. Apa dia tak makan? Ah tak leh lah dia makan tu batal puasa. Gana mu tak minum, tak leh minum lah ya batal. Patu kalau mu nampak duk makan pi puasa pas subuh ku 7 puak pun. Hai gana mu makan? Ha puasa ni. Hai puasa dah. Ha tok pula. Kalau ya ingat tadi mata ya duk makan, makan, makan sekap pinggir. Dan mata mu tak puasa dah ni. Puasa kan? Oh tak puasa. Ha puasa. Ha puasa. Puak puak puak. Ya ingat dah orang berapa wi sedar dia dah kata puasa, kacau duk makan tu batal. Tapi lu dia moyak, "Hei, mu tak puasa nah kini, kini orang puasa lah." "Ha puasa." "Ha puasa." Kau je potok pinggan, pakai berhenti sekat tu. Ha sekat hak yang makan tu rezeki dia sebab yang makan dengan lupa. Adapun yang makan dengan yang ingat tu batal. Kalau yang makan dengan lupa hak tu orang panggil itu rezeki dia dan Allah Taala pahala dan pula pahala dia. Lagi pula dia tak tinggal, tak makan, tak minum. Muhtaran. Ha keadaan dia pilih. Ha dia tu pilih, pilih tak mau makan sebab dia tahu kata haram, sebab terbatal puasa. Patu kalau dia sak ning tu kalau tak ada pilih, makna orang gagah mau makan, mu tak angkat aku bedih, mu tak angkat aku bunuh mu. Ha tu lain. Ha tu mana muhtaram pilih dia tak angkat, pilih dia sebab apa mu tak angkat? Oh tak leh lah dia makan ke batal lah puasa pilih dia, bukan orang paksa, bukan orang mengagah dia. Ha patu ghairu jahilin. Ha dia sak ni bukan jahil. Makna dia tu orang masuk Islam ataupun dia ya, budak lagi duk jadi orang Islam, duk dengan ibu bapa Islam, dia mengajar Islam, dia kenal, dia reti dah. Ha maknanya tak ada je. Kalau hak jahil baru masuk Islam, ha tu lain cara, hak tu dimaafkan akan dia. Ma'zurin. Dia saat ni tu tak ada uzur lain daripada jahil yang diuzur. Adapun jahil hak yang diuzur supaya orang baru masuk Islam mukallaf ataupun mu'allaf, hak ni dimaafkan dia saat ni tu. Nah, ha makan tengah hari masalah dia tak tahu, dia tak reti, dia baru masuk Islam, dia pergi makan. Hak ni orang panggil orang jahil yang diuzurkan oleh syarak. Adapun sepupu kita ni yak budak jadi orang Islam lagi, duk dengan ibu bapa Islam, lepas tu pergi makan tengah hari. Hak ni tak ada jahil kau bang. Orang panggil kalau jahil pun jahil tidak diuzur sebab apa? Wak main-main dengan syarak, lagi pula min daruratiddin. Lagi pula nah rukun yang tiga. Nak sah puasa ni, wasaimun yakni ada seorang yang berpuasa. Ha, makna kata di dalam rukun puasa pertama sekali ialah kena apa niat. Yang kedua kena tinggal perkara yang batal puasa. Yang ketiga kena ada orang puasa. Mana kalau misalnya niat jatuh waktu malam, patu dia saat ni tu tinggal ada perkara yang batal puasa tapi tak ada orang puasa, maka tak dapat rukun sah ialah orang puasa, maka tak sah puasa. Ha tengok deh. Ning rukun bagi masalah puasa ya ada rukun bagi masalah sembahyang. Arkanus saumi ialah rukun bagi puasa bulan Ramadan. Salah satu asya yakni jatuh di dalam waktu apa? Ha lakang mana? Salah satu asya yakni ada tiga perkara. Gapo rukun yang pertama yakni niyatun lailan, yakni niyatun fi wuqu'il laili, yakni niat jatuh di dalam waktu malam. Niyatun fil lail ai niyatun fi wuqu'il lail, yakni niat jatuh dan berlaku di dalam waktu malam. Ha ni masalah niat ke puasa fardu. Ha adapun kita kata ada ke ada, adapun puasa sunat. Ha puasa sunat senah komih masalah, nah senah kena sunat senah isnai komih. Senang komih kita tak haruh tak.
Ha, kalau besar sunnah kami harus jatuh. Ha, dah. Lain daripada malam. Ha, dah. Hak kata jatuh di dalam waktu malam, hak ni puasa fardu bulan Ramadan. Pasti kena berjatuh le waktu malam. Kemudian jatuh niat dalam waktu malam ni likulli yaumin, mazhab kita ni bagi tiap-tiap hari kita kena niat tersaja aku puasa bulan Ramadan kerana Allah nak-nak malam, nak-nak malam, nak-nak hari. Makna le sehari kena niat sekali dalam waktu malam, sehari kena niat sekali fil fardi pada fardu. Ini mazhab kita Syafi'i, ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki kata niat sekaligus pada dah pakar sebulan. Mana kita niat nawaitu sawma ghadin li ada ifarda fardi ramadan kullihi lillah, saja aku puasa besok hari kerana menunai fardu ramadan sekliennya. Ha, maka mazhab Maliki kata boleh dah niat semalam ni pakar sebulan. Malam esok tu saya niat pun tak apa dah, malam lusa tu saya niat pun tak ada gapo. Tapi Syafi'i kita kena berjatuh niat waktu malam, tapi niat tu kena tiap-tiap hari, tiap-tiap hari. Kalau niat sehari, ha, makna kata pakar sehari. Niat dua hari, pakar dua hari tu. Kalau tak niat malam ketiga, maka tak pakar. Ha, sebab tu dah malam mula-mula kita niat tu, sunat kita taklid mazhab Malik kita, saja aku puasa besok hari, bulan Ramadan sekliennya. Tapi pakar malam, tapi dia kata pakar ketika kita lupa niat malam ketiga, malam keempat. Misalnya ketiga kita lupa, ha, aku lupa niat. Tapi kita niat dah malam pertama kata sekalian, maka pakar dengan kita taklid mazhab Maliki tu. Ha, yakni niat puasa bulan Ramadan pasti jatuh dalam waktu malam. Dobik waktu malam, permulaan min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Mana arti kata malam? Yakni ketika matahari jatuh di dalam bumi, raih bulatan matahari dalam bumi. Lepas tu mana kata malam? Ila tulu'il fajri. Apabila naik waktu fajar masuk subuh, ha, itulah orang panggil waktu malam. Mik daripada pukul ni setengah petang lah ni kita tahu, siapa pukul ni setengah pagi esok. Ha, tu waktu malam. Maka niat kita jatuh celah tu, jatuh pangorik kau, jatuh pang isyo kau, niat kita jatuh pukul 10 kau, 10 setengah ke 11, ataupun kita tertikau kita makan sabun 3 setengah, ikutlah. Tapi syarat kena jatuh pada waktu malam. Nah, ha, niat seorang puasa Ramadan lepas isyo, maka sah niat seorang kerana lepas isyo itu dikira kata waktu malam. Nah, tengok. Ha, dan tarku muftirin, syarat bagi dukung, bagi nak sos mana kata puasa, ia kena tinggal. Tinggal perkara yang membatal tu, tarku muftirin, yakni meninggal perkara yang membatal puasa. Dan perkara membatal al-muftirat, yakni minal akli wasyurbi, ataupun wa idkhali syai, memasuk sesuatu di dalam rungkana. Siapa puasa? Ha, memasuk sesuatu dalam lubai-lubai. Ini perkara yang membatal. Lepas tu kita tinggal perkara batal tu. Makan, minum, cocok hidung, cocok lingo, ataupun buh muga masuk dalam mulut. Hak ni orang panggil perkara. Lepas tu dia tinggal perkara yang batal. Tak ada air yang ingat. Bukan dia tak ada tinggal. Lepas misalnya kita tengok dia duduk korek hidung. Pagi hari, pas subuh. Pas main subuh. Poso lah kau. Oi, mu tak poso. Nak duduk korek hidung pagi. Ha, poso dah hari ni dia. Ha, kalau ia tak ingat tak apa. Kalau ia ingat kacau duk korek juga. Batal. Ha, Amin Aka. Ui. Ming. Kama dia ia buat tu saat ni tu dengan keadaan ia tak ingat lah. Ia ingat. Kalau ia tak ingat, hak tu dimaafkan dia oleh syarat. Sebab ia makan nasi tengah pinggir. Puak, puak, puak. Mek kata, weh, tak rasa kan ini. Ha, rasa mek dah ini. Tak kak ingat lah. Lepas tu tinggal. Kalau mek tak rasa, mek kata tak rasa kan weh. Tak rasa. Tak rasa kan. Rasa ha. Puak, tak ramah lagi. Sekat pinggir dah habis. Ngomong lagi sekat pinggir. Batal. Kalau ketika dia pergi royak, kita teringat orang kata kita puasa, kita pun berhenti. Ha, maka tak batal. Hak rezeki makan sekat pinggir tu, rezeki tu hari kita dah. Nah, ha, rezeki bagi orang puasa. Mukhtaran, dia tinggal perkara yang memilih dengan pilih hati, bukan orang gagahnya. Rana boleh minta angka. Ha, aku makan tak boleh, dia mudah. Ha, kali ni dia pilih, dia tak makan, pilih dia. Bukan paksa. Lepas tu, dengan keadaan dia tak ada jahil. Dia tahulah kata, tak boleh lah makan tengah hari. Makan tengah hari batal puasa dengan keadaan dia tak ada jahil. Kali dia jahil, supaya dengan fuak-fuak masuk Islam baru, waktu tak ada apa. Sebab dimaafkan oleh syarak sekat tu. Yang ketiga, so'im dah. Ha, orang yang berpuasa, kau dah tu.